teman-teman. Ya, jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 16 dan sekarang kita sudah kedatangan motor spesial nih. Nah, ini yang punya. Mantap. Gimana tuh kabarnya tuh? Ya. Wes, ya. Ini motor apa nih? Yamaha NMAX tahun ya. 2019. 2019 tuh mantep banget. Baru ngambil baru 3 bulan ya. Baru 3 bulan ya? Ya. Tapi udah banyak custom-nya nih. Ya, baru sedikit aja sih custom-nya. Ya. Oke, jadi sekarang kalau aku nanya-nanya berapa harga custom ini boleh nggak? Oh, boleh. Oh. Tapi masih dikit lah ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita biar tahu. Biar nggak kalah saing sama channel-channel sebelah kan ya, biaya ya. Berapa biaya modif ya, gitu. Oke. Di sini bukannya maksud sombong gitu ya. Bukannya aku maksud sombong. Ya. Kan sudah nanya-nanya juga sama teman-teman ya. Itu banyak pertanyaan juga gitu. Banyak ya? Lumayan banyak ya habisnya ya? Oke dah, kita mulai dulu dari yang pertama yuk. Pertama apa nih tuh? Di custom. Yang pertama ini ada ganti windshield merek Ochito. Merek Ochito. Ya, Ochito. Sama bautnya diganti baut cobalt. Berapa ini harganya? Windshield. Itu harga windshieldnya ya 125. 125. Ya. 125. Kemudian ini baut-bautnya? Bautnya satu bautnya dapatnya 20.000 jadinya total 480. 80.000 ya, 4 ya. Ya. Kemudian ada custom apa lagi nih? Customnya ada ini lampu alisnya. Ganti jadi warna merah. Cara hidupin? Ya coba hidupin. Wih keren jadinya. Wih mantep banget. Berapa nih biayanya custom? Biaya customnya tukeran sih sama temennya tadi. Tukeran sama temenku jadinya 100 aja bayar. 100 ya? Ya. Wih tapi keren banget. Ya dapet tukeran kan. Kemudian apa lagi nih? Sama lampu ratingnya. Oh iya lampu rating. Ya lampu rating berubah. Oh jadi ini ya? Ya, sedikitnya kayak gitu. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Iya. Ada hazardnya nggak nih? Nggak ya, belum ya? Belum ada. Oh. Berapa ini biaya ratingnya? Ya, rating depan belakang totalnya 70. Oh, depan belakang 70. Ya. Kemudian ini bannya nih kayaknya diwarnain ya? Iya. Berapa nih biayanya? Bannya diwarnain, jadinya biayanya satu spidolnya sih 20 ribu cukup untuk satu motor. Oh, 20 ribuan ya? 20 ribu. Berarti ini kan kayaknya banyak ngabisin berarti sekitar 100 ribuan lah anggap ya, karena banyak ya? Iya, sekitar 100 ribuan. Terus nih stikernya? Ya stikernya murah sih. Murah. Ya 5 ribu dah. 5 ribuan, oh. Tapi keren sih. Iya. Jadi perpaduan Dove sama Urin ini mantap banget. Ya memang sengaja sih, memang suka sih juga ngeliatnya gitu. Ya nggak ngantuk gitu. Ngantuk. Kemudian ini apa nih? Ini di bagian stangnya kayaknya. Stang ya. Nih. Untuk spion, baru update kiri kanannya kiri 150.000. 150. Ya. Oh, keren ya. Oh, ini kayaknya ada Kevlar nih. Ya. Karbon. Karbon Kevlarnya saya habisnya 280.000. 280.000, ya. Mantep banget. Lumayan ya. Ya. Kemudian ini? Oh, yang ini karbon. Ini karbon juga ya? Ya, karbon tapi dia ada kayak merek tuh karbon mereknya Nemo. Nemo. Harganya 100.000. 100.000 ya. Oh berarti beda kualitasnya ini sama yang di atas beda, ya? Beda kualitasnya beda. Kalau yang di atas ini mereknya apa? Yang di atas mereknya ya kayak nggak tahu sih mereknya apa. Karena kan aku juga beli dari kakakku. Kalau kan memang punya usaha Kevlar kayak gitu, jadinya kan aku dikasih jual lagi gitu. Wih mantap. Ini mesen atau memang sudah ada bentuknya? Sudah ada. Oh memang sudah ada bentuknya. Mantap. Kemudian apa lagi nih? Sama ini cover di atas di bawahnya sih aku buka ya. Oh dibuka yang ya? Yang lebih tinggi gitu ya jadinya ya? Yang lebih kelihatan. Motor berapa tak tuh ya? Empat tak tapi kayak gini ya. Knalpot ya diganti ya. Oh mantep banget. Ya kan kalau ini buka ya biar lebih tinggi ya jadinya. Lebih tinggi sama biar ngikutin teman-teman lah. Oh ini kan lebih tinggi jadinya. Ya. Keren banget cuy. Kemudian apa lagi? Oh ini plat ya kayaknya ya. Platnya. Iya. Ini Dove gini berapa habis tuh? Depan belakang 80. 80 ya. Plat. Kalau ini? Ini ganti atau motong nih? Ini motong sih. Motong. Belum ganti ke yang aslinya karena ini yang standarnya yang kupotong. Oh, yang standarnya dipotong ya. Berapa? Habis 30.000. 30.000. Terus sama bannya? Ban belakang. Ban ganti nih. Ban ganti, baru ganti ban belakang aja karena tadi ban depannya kan masih standar. Rencana sih memang mau ganti juga. Ban belakang mereknya apa? Harganya berapa? Ban belakang merek Maxxis. Maxxis ya? Ya. Berapa dapat tuh? Kalau sekitaran harga satuannya
daftarnya 250.000 berharga satuannya. Oh. Tapi karena ini aku nuker sama temenku, yeah, karena temenku waktu ini nyari ban standar kan. Iya, ya udah. Oh, dikasih gratis. Dikasih oh, nuker. Gratis. Oh, mantap. Karena temenku ya ada yang minta kredit lah. Iya. Tapi ini lumayan ya. Grip-nya. Ya lumayan, grupnya lumayan. Hebat, hebat. Apalagi dipakai nikung sampai nikung sampai. Ya. Gitu. Mantap. Ini di bagian lampunya ada custom tuh. Di bagian lampu ada, baru custom di bagian mikanya aja. Mikanya. Ya. Berapa habis mikanya? Mikanya baru habis 100.000. 100.000. Ya. Kalau dalemannya ini ada ganti? Dalemannya ya ada ganti juga. Coba di Oh, ini kayak ada dadu gini ya? Ya, itu karena ganti bohlamnya. Bohlam. Berapa habis bagian lampu-lampu gini? Bagian lampu baru habis 45.000. 45.000. Rencana memang mau ada upgrade lagi. Oh, upgrade lagi. Ada upgrade lagi tapi belum tahu kapan ya. Iya. Iya, mantap. Ini bawaannya ya? Ya, ini memang jok bawaannya. Keren banget bawaannya. Kemudian di bagian mesin ada custom atau ada ganti apa mungkin? Oh, ada. Di sini aku main di bagian CVT aja karena kalau main di bagian mesin itu tingkat risknya itu bahaya juga. Bahaya. Nah kan dah aku konsultasi sama teman-teman juga lebih baik main di CVT daripada main di mesin. Karena kalau mesin takutnya jebol gitu ya. Takutnya jebol ya. Yeah. Makasih teman-teman dah yang saya. Mantap. Ini berapa habis? Ini ganti mesinnya apa aja? Maksudnya CVT-nya main di apanya aja diganti? CVT-nya mainnya di roller sama peer-nya. Oh, peer-nya itu. Ya. Kalau rollernya aku pakai dari merek TDR. Yeah. Yang 10 gram. Merek TDR 10 gram. Ya, TDR ukurannya 10 gram sama untuk peer CVT-nya. Yeah. Oke, merek KTC. KTC. Yang, ya, KTC yang 1500 RPM. 1500 RPM. Ya, oh, lumayan nambah berarti ya, lumayan kecepatannya. Nambah. Ya, lumayan. Berapa ya, habis? Kendaraan bawah aja sih biar lebih enak gitu. Habisnya totalnya jadinya berapa ya? 185 ya. Iya, 185 untuk rollernya sama 165 untuk peer-nya. Lumayan ya. Ya, tapi sayangnya nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa kelihatan karena di dalam ya, karena kalau main ke mesin itu juga bahaya men. Tapi overall bagus banget sih ini ya. Dia simple tapi klasik gitu ya jadinya ya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu alay gitu ya, jadinya ya. Keren banget konsepnya sih. Emang seperti itu. Oke deh tuh, makasih tuh. Yoi. Ya mantap, sukses selalu. Oke, nanti calling aja. Oke. Ya, jadi untuk custom simple gini biayanya cukup mahal ya juga ya ternyata ya. Ya cukup lah gitu. Cukup. Maksudnya sekitar 1,6 ya jatuhnya ya jadinya. 1.600.000. Isi 10.000-nya lagi. Ah, 10.000. Mantap. Tapi hasilnya keren banget sih. Bisa nih teman-teman lihat ya.